Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa sekali lagi di Hua Kau Channel. Ya, sebelum saya teruskan berita yang hangat ini, sila subscribe ke Hua Kau Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita ini. 100 kali pembedahan plastik. Ya, berita dari FMT. Gadis termuda China lakukan 100 kali pembedahan plastik. Oh my god. Jom kita tengok. Gara-gara ingin kelihatan cantik, remaja berusia 16 tahun dari China ini menjadi ketagih hingga memaksa dia melakukan sebanyak 100 kali pembedahan plastik. Zhao Chunna mula melakukan pembedahan plastik sejak 3 tahun lalu dan kini penampilannya mirip anak patung Barbie. Wow, Barbie doll. Oleh kerana terlalu banyak melakukan pembedahan plastik, dia kini mengalami kesan sampingan iaitu luka kekal hingga seakan hilang ingatan. Walaupun begitu, Zhao Chunna mengaku tidak pernah berasa puas dengan perubahan wajah dan tubuhnya dan akan terus melakukannya lagi. Menurut Chunna, dulu wajahnya sangat hodoh kerana mempunyai mata kecil dan hidung yang besar. Ini menyebabkan dia sering diejek dan dibuli untuk melakukan kerja-kerja berat oleh rakan-rakan sekelas. Dia turut cemburu melihat teman-teman yang cantik di kelasnya tidak pernah mendapat tugasan berat sehingga mendorong dia menukar penampilannya dengan melakukan pembedahan plastik. Di usia 13 tahun, Chunna meminta kebenaran ibu bapanya untuk melakukan pembedahan kelopak mata. Awalnya permintaan itu ditolak, namun akhirnya kedua orang tua Chunna bersetuju untuk membiayai pembedahan tersebut. Walaupun sudah dinasihat bahawa pembedahan itu akan menjadikan wajahnya kelihatan semakin tua, Chunna masih tetap ingin melakukannya. Namun, setelah selesai pembedahan, dia menyedari ramai yang sudah mulai bersikap ramah dengannya. Hingga kini, Chunna sudah melakukan sebanyak 100 pembedahan dimulai dengan filler pada bibir dan hidung, implan payudara, menyedut lemak sehingga mengubah matanya seperti anak patung Barbie. Secara keseluruhannya, gadis ini telah menghabiskan sebanyak 4 juta yuan yang mana wang tersebut didapati dari kedua orang tuanya yang juga usahawan berjaya. Saya tidak akan puas dengan penampilan ini dan setiap kali setelah melakukan pembedahan, saya akan merasa semakin cantik. Saya tidak pernah menyesal dan mustahil untuk saya tidak melakukan pembedahan lagi. Biarlah tidak makan atau minum, tapi saya tidak boleh hidup tanpa pembedahan plastik, ujar Zhao Chunna. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Dan untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kau Channel. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.